Hi, good morning again. Halo, selamat pagi lagi. Selamat datang di kelas 2 untuk hari ini. Istri saya bilang rumah saya seperti angin di pagi hari. Minta maaf. Akan mulai dengan meditasi. Dan sebelum kita mulai, saya rasa saya ingin menunjukkan gambar. Saya suka mencari ide-ide bagus di buku Tsongkhapa, seperti yang Anda ketahui. Tapi saya juga suka mencari riset baru karena ini penting untuk saya. Saya di Jepang sebelum virus. Saya pergi makan malam dengan teman saya, Sophie Chow, dan suaminya. Dan saya juga dengan Stanley dan Allison, dengan orang sorbet Jepang, terbuat dari buah khusus yang disebut yuzu. Yuzu sorbet. Saya tahu orang Chinese ada di China itu buah yang berbeda, tapi namanya diambil dari sana. Jadi orang Jepang mengambilnya dari sana, itu buah yang berbeda, spesial. Kalau Anda beruntung, Anda ke restoran Jepang, terutama di Jepang, Anda bisa mendapatkan yuzu yang khusus ini. Saya mencoba mencarinya di dan juga tempat-tempat penting. Tapi ini benar-benar lezat. Ini hal-hal yang saya lakukan sewaktu saya ke restoran Jepang dengan teman-teman di Tokyo. Dan saya dibawa keluar jalan-jalan. Dan waktunya dessert, waktu saya yang paling saya sukai waktu makan, mereka berkata, mari kita ambil yuzu. Saya bilang, tidak, saya ingin es krim green tea. Mereka bilang, jangan, coba yuzu, Anda akan menyukainya. Lalu saya ada konflik buruk di hati saya. Saya tahu saya suka es krim green tea, tapi kalau Anda tidak mencapai umur 70 dan belum pernah mencoba semua dessertnya, saya bilang, kalau saya coba green tea gimana? Geshe-la, jangan kayak begitu keras kepala, coba yuzu. Saya bilang, okay, kita coba yuzu. Dan sukar dipercaya. Sekarang ini saya online untuk mencari seseorang yang bisa datang ke Arizona. Mungkin kita bisa menanamnya di Nama Mountain. Kenapa kita ngomong tentang ini? Karena seluruh retreat ini adalah mencoba membuat Anda mencoba yuzu. Seluruh retreat ini mencoba membuat Anda mencoba sesuatu yang baru. Anda akan mencintai. Kita menggunakan 10 cara berbeda untuk membuat Anda untuk mencoba rasa yuzu. Kita menggunakan 10 cara berbeda. Coba aja. Tidak, saya sibuk. Coba. Tidak, saya sibuk. Cobain aja. Anda kan suka. Lalu Anda lihat, saya ingat saya menggigit satu kali dan udah lupakan es krim green tea selamanya. Udah gak masalah lagi. Saya perlu yuzu. Saya perlu yuzu. Jangan kirim saya paket-paket yuzu. Saya ada kulkas kecil. Apa yang terjadi dengan ajaran seperti ini, orang mengirimkan saya berkotak-kotak yuzu. Istri saya tidak senang karena saya makan es krim. Cobain saja. Cobain dengan 10 cara berbeda. Rasakan dengan 10 cara. Kita akan melakukan meditasi yuzu. Sekarang kita mulai meditasi yuzu. Kita mulai. Kita akan melewati. Mari kita ikuti lewati gambar-gambarnya dengan cepat. Sekarang Anda adalah orang lamrim yang serius. Anda bisa melakukan 10 cara gambar berbeda dalam pikiran Anda.
Kenapa? Kita mencoba membakar bodhicitta ke dalam pikiran Anda, jalur koneksi hubungan neuro. Itu arti meditasi. Kita akan menusuk, membuat jalur neuron di pikiran Anda dan terbakar ke dalam pikiran Anda dan kemudian menjadi refleks, dan itu adalah meditasi. Gambar pertama yang kita akan lakukan adalah pemain tenis. Tobakan bodhicitta ini, kenapa? Anda akan mengikuti masuk di klub VIP ini. Peloncat planet, peloncat planet. Wow, jangan lupa. Cobakan. Tapi seluruh retret ini membuat Anda mencobanya. Retret berikutnya adalah cara mendapatkan. Retret ini adalah coba. Anda akan menyukainya. Kenapa? 10 alasan. Apa yang pertama? Anda mengikuti tim yang baru. Anda akan menjadi MVP yang tertinggi, pemain paling berharga. Paci, saya tahu Anda Argentina pasti suka sepak bola, dan Super League kemarin gagal, tapi Anda akan ada di Super League berbeda. Gambar nomor 2, apa artinya gambar wisuda? Anda dapat titel baru, BB. Not BS, okay? Nah, bukan BS, tapi BVV, Bodhisattva. They call you Pachi the Bodhisattva, okay? Kita sebut Pachi Bodhisattva. That tastes good to me. I think I'll try. Itu terasa enak, dan saya rasa saya akan mencobanya. Gambar ketiga. Birds and the sun. What's it mean? Terbakar di matahari, apa artinya? You outshine those. Anda lebih cemerlang dari waktu saya mengatakan orang-orang baik. Saya masih menggunakan kata-kata itu untuk dua jenis orang, pendengar dan Buddha setengah. Mereka spesial, mereka indah seperti burungnya, dan mereka tapi tidak terbang seperti matahari. Gambar berikutnya. Coffee shop, kenapa? Orang bisa mendapatkan karma baik dengan melayani Anda. Apakah itu akan menarik waktu orang melayani Anda dengan memberikan kopi? Mereka akan pergi ke surga dalam 10.000 tahun. Yuzu es krim, seperti yuzu. Susah order kalau Anda tidak hafal namanya. Pertanyaan berikutnya. Bulldozer, super efisien, super efektif, berhenti mengangkat batu satu persatu. Gunakan bulldozer kalau ingin punya karma baik, ingin punya karma baik yang cukup untuk mendapatkan tubuh Buddha, tubuh pelangi, pakai bulldozer, jangan pakai tangan. Bulldozer itu apa? Bodhicitta. Suzu. Yuzu. Okay, next picture. Gambar berikutnya. Bercak kecap. Don't sit there with the soda water. Jangan menggunakan air soda membersihkan bercaknya. Kirim ke dalam rim di tengah matahari. Bercaknya tidak akan bertahan lama. Gambar berikutnya. Anda bisa dengan mudah membangun segala sesuatu yang Anda ingini. Dan Anda juga nomor 7 dari es krim. Tanker. Benar-benar dilindungi seperti di dalam bubble. Segala hal tidak bisa kena Anda. Gambar nomor 9. Berdiri di puncak gunung. Anda dengan mudah menyelesaikan level, tingkatan, dan jalur. Anda masuk ke jalur nomor 5 dan menjadi
tercerahkan. Manfaat terakhir adalah Anda menjadi tanah super subur untuk seluruh dunia. Anda adalah, kan dulu suka marah waktu saya bilang kotoran, jangan bilang kotoran, bilang tanah. Yang membuat semua hal tumbuh. Anda memberi makan semua orang, diam, tanpa anonymous, tanpa kelihatan di bawah tanah, di bawah angin, setiap waktu membuat semua orang berbahagia. Keren? Apakah itu terasa enak, Yuzu? Sekarang kita akan melakukan meditasi. Dan coba ingat, tujuan Anda adalah hanya mengingat 10 gambar ini. Jadi, pilih cerita, pilih saat penting dalam hidup Anda, seperti punya anak, atau ke SMA, atau kota tempat kita tumbuh. Saya dulu suka keliling, saya hafal ini. Jadi gambar pertama di sini, gambar kedua di sini, dan saya tahu saya kehilangan gambarnya karena saya tidak bisa ingat. Kita mulai. Saya akan menyontek melihat gambarnya di depan saya. Duduk tegak. Relax your forehead. Relax forehead, dahinya. Smile. Tersenyum sedikit. Long exhales. Hembusan panjang. Dirga in the yoga sutra. Dirga dalam yoga sutra. Exhale 10 times until your tummy tightens. Hembus 10 kali sampai Anda tidak merasakan ketegangan. Let's go through the 10 ways that. Mari kita melewati 10 cara lezatnya bodhicitta. Gambar pertama adalah pemain tenis memasuki tim baru, tim bodhisattva. Bakar ke dalam pikiran Anda, kita akan menggunakan 10 hembusan untuk setiap gambar. Burn the feeling into your mind. Dibakar perasaannya ke dalam pikiran Anda. Hanya ada beberapa orang di dunia ini yang bisa meloncat dari planet ke planet, berhubungan dengan semua orang. Next picture. Gambar berikutnya. What is it, you guys? Gambar sudah. I'm gonna get a new name. Saya akan mendapatkan nama baru. Better than Geshe Michael. Bodhisattva. Lebih baik daripada Geshe Michael. Detail Bodhisattva. And it will fit me. Dan itu akan sesuai untuk saya.
Next picture. Next picture. Gambar berikutnya. Birds and the sun. Burung dan matahari. There are beautiful people in this world. Banyak orang indah, cantik di dunia ini. Mereka indah. To jump planets, tapi untuk bisa meloncati planet, membantu triliunan orang, itu levelnya sama sekali berbeda. Next picture. Next picture. Gambar berikutnya. Coffee shop, right? Coffee shop. Yeah. Wouldn't it be nice to be such a... Akankah keren menjadi objek karmik yang begitu kuat? Sehingga sewaktu orang hanya tersenyum kepada Anda, mereka akan berbahagia selama 10 tahun sebagai contohnya. Next picture. Gambar berikutnya. Diamond Mountain. Yeah. It's so powerful. Itu begitu kuat untuk mengumpulkan karma baik. Begitu mudah seperti jenis berpikir, Anda bisa melakukannya di mobil Anda. Next picture. Gambar berikutnya. Percak kecap. Kirimkan karma buruk Anda ke tengah matahari untuk dibakar. Secara langsung. Secara sekejap. Karma buruk tidak bisa ada di pikiran Anda kalau Anda memikirkan tentang membantu miliaran orang. Tidak bisa, ada dua hal di dalam pikiran pada saat yang sama. Next picture. Gambar berikutnya. Shenzhen, gedung-gedung indah di dan taman. Apapun yang Anda inginkan, proyek Anda ingin lakukan, segala sesuatu yang Anda ingin dapatkan, kerjakan dengan dimulai dengan bodhi citta dulu.
Picture number 8. Gambar nomor 8. Tank. Tanker. Aman di dalam tank. Di tengah dunia sansara. Terlindungi. Di dalam bubble berlian. Saya bisa melihat orang lain memiliki masalah serius, tapi sepertinya tidak pernah bisa melewati saya, mendekati saya. Saya memiliki welas asih untuk mereka, tapi saya tidak mendapatkan masalah-masalah seperti itu. Next picture. Gambar berikutnya. Top of the mountain. Di puncak gunung, saya bisa mencapai ujungnya dari level bodhisattva dan juga ujung dari jalur bodhisattva. Final picture. Gambar terakhir. A vast valley. Lembah besar dari tanaman. Saya adalah tanahnya, tanah yang subur. Semuanya makan dari saya. Slowly open your eyes. Perlahan membuka mata Anda, lalu meregang. Oh, kau menunjukkan kita yuzunya. Ini adalah seluruh cerita dari retreat ini. Adalah, ayo cobain aja. Dan setelah itu Anda seperti, berikutnya saya ke restoran Jepang, itu yang saya akan makan. Yang lain saya lupakan. Sekarang saya jadi lapar. Mari kita masuk ke teksnya, masih ada sedikit waktu. Jangan lupa untuk menghubungkan gambar-gambar itu dengan sesuatu dalam hidup Anda. Ada sesuatu yang terjadi di hidup Anda. Dan ini akan lebih mudah. Mari kita lihat. Anda percaya kita akan berdiskusi tentang yang setengah, kita diskusi tentang Tatwa Buddha dan kita sudah setuju ketiga practitioner itu mengerti tentang seperti itu yang sama dengan kekosongan. Kekosongannya sama, kenapa kita sebut mereka Buddha setengah? Apa arti dari setengah? Mereka mulai lebih jauh dari sekitar 100 kalpa. Mereka mulai lebih awal dan mereka dapat mereka lebih maju. Mereka tidak memiliki ini
Karena itu mereka bukan Sakyasambuddha Buddha. Buddha total dan sempurna. Mereka tidak memiliki, mereka kurang Sunam dan Yeshe. Sunam dan Yeshe. Koleksi dari pahala dan kebijaksanaan. Mereka kekurangan dua-duanya. Mereka tidak memiliki dua-duanya. Mereka tidak memiliki karuna, belas asih, dan Tsongkhapa menambahkan di sini mereka tidak memiliki belas asih terhadap semua makhluk hidup, dan mereka tidak memiliki belas asih untuk setiap living being, setiap saat. Itu yang membuat mereka setengah Buddha. Dan mereka tidak memiliki, mereka bukan tuan tahu semuanya. Mereka tidak melihat semua objek di dunia pada saat yang sama, masa lalu, sekarang, dan masa depan. Oleh karena itu, mereka setengah. Setengah berarti Sanggelemen. They just don't measure up. Mereka tidak seperti Buddha penuh. Mereka belum sampai. Dalam istilahnya dekat tapi tidak terlalu dekat. Hampir dekat, hampir sampai. And we have a medium picture here. Ada gambar medium. They're just medium, okay? I guess red. Mereka medium. Is full Buddha, green is listener. Merah itu Buddha penuh, hijau itu pendengar. Mereka sudah melakukan praktek beberapa jutaan tahun lebih daripada pendengar, tapi mereka masih belum merah. Mereka bukan Buddha total. Let's go on to the next section. Bagian berikutnya. Now somebody comes. Lalu seseorang datang, Kacik. Yeah, some guy comes up. Ada seseorang datang. I always see this guy. Saya selalu melihat orang ini dengan kacamata. Apa itu? Lalu tentang ini. So, kalau Anda berkata Buddha sudah menyempurnakan koleksi dari kebijaksanaannya dibandingkan Buddha setengah, apa artinya adalah kalau Anda hidup di biara, Anda tahu ini dari area Asangga, dari Abhisamma Alamkara, permata dari kesadaran. Anda sudah menghafalkan ini sewaktu berumur 8 tahun. Dan ini berarti mereka spesialisasi dalam melihat kekosongan dari objek dibandingkan, dan bukannya sebagai subjek. Mereka spesialisasi melihat kekosongan sebagai objek dan bukannya sebagai subjek. Ada debat besar, apakah lebih mudah melihat kekosongan dari sebuah pena atau lebih mudah melihat kekosongan dari Alex? Yang mana yang lebih mudah? Pen secara umum lebih mudah. Oleh karena itu, sewaktu kita mengajarkan DCI, kita tidak menyuruh Gelsen naik di panggung dan bilang memimpikan dia sebagai kekosongan. Kita menggunakan pena karena secara umum objek fisik di luar itu lebih mudah dibicarakan. Sewaktu Anda berbicara tentang kekosongan, Arya Sangha dan Maitreya, tukang catat, sekretaris. Ini adalah sekretaris mengambil catatan dari Asangga. Dari Maitreya. Jadi Maitreya yang berkata, berbicara, dan beliau mengatakan penting untuk mengerti bahwa lebih mudah berpikir tentang kekosongan dari pena, tapi apakah kekosongan itu benar-benar kosong dengan kekosongan dari orang? Kita akan berkata tidak, tapi sekolah rendah seperti jalan tengah bawah, mereka mulai berkata,
Oh, Maitre ya, mengajarkan level yang berbeda dari kekosongan. Dia berbicara tentang setengah kekosongan. Dan kekosongan yang penuh. Kekosongan pena itu adalah setengah karena mudah, lebih mudah dilihat. Tapi cutting, kekosongan dari cutting itu lebih susah. Jadi ada kekosongan setengah dan kekosongan penuh. Dan oleh karena itu, setengah Buddha adalah tadba, arba, Buddha yang berarti mereka melihat setengah kekosongan. Dia salah mengutip Maitreya. Apakah dia orang buruk? Tidak. Setengah dari jalan tengah seperti itu. Dan Jet Tsongkhapa juga berkata, sangat lucu, jawabannya lucu. Lalu siapa yang menulisnya? Siapa yang menulisnya? Apa artinya? Siapa yang dia kutip? Siapa yang orang-orang ini kutip? Asanga. Asanga. Bukan. Asanga itu sekretarisnya. Maitreya. Anda pikir Maitreya pekerja percaya pada setengah kekosongan? Jangan mengutip salah. Jadi dia kesal dengan orang itu. Kita tidak menyebut Buddha setengah. Buddha setengah karena mereka melihat setengah kekosongan. Karena mereka melihat kekosongan yang mudah dan mereka tidak bisa melihat kekosongan yang sudah lebih sukar karena tidak ada seperti itu. Apakah lebih mudah melihat kekosongan pena daripada kekosongan dari seseorang? Apakah mereka secara kualitatif berbeda? Apakah ada bedanya antara tidak ketiadaan tikus di dapur Kading dan ketiadaan tikus di dapur Jordan? Apakah ada bedanya? Tidak. Dia dapur yang berbeda, tapi ketiadaan tikusnya itu sama. Anda tidak berbicara tentang setengah tikus karena ada setengah tikus di dapur Anda. Cobalah mengerti ini. Ini penting. Kenapa kita berbicara tentang ini semua? Kita mencoba untuk mengerti ide ini bahwa seseorang melahirkan kepada seseorang lainnya. Buddha melahirkan pendengar dan setengah Buddha. Tapi siapa yang melahirkan para Buddha? Gambar berikutnya adalah saya menggunakan gambar-gambar ini. Berapa banyak kekosongan yang Anda lihat jika Anda bukan seorang bodhisattva? Jika Anda melihat kekosongan dan Anda bukan seorang bodhisattva, berapa banyak yang Anda lihat? 100%. 100,1%. 100,1%. Itu saja. Mungkin ada gambar lebih baik. Dan Tsongkhapa berkata, ngomong-ngomong, masa Chandrakin Kirti sendiri, sewaktu berbicara tentang ide-ide ini, dia berkata, setengah Buddha itu tidak benar-benar berarti 50% Buddha, setengahnya itu berarti 50% lebih bagus daripada para pendengar. Jangan berpikir bahwa mereka kekurangan sesuatu, tapi dia lebih baik. Dia jalan lebih jauh. 100 kalpa lebih jauh. Jangan berpikir setengah itu artinya mereka kekurangan dari kebudayaan. Tapi pikirkan setengahnya ini adalah mereka setengah jalan lebih jauh daripada para pendengar. Jangan berpikir bahwa ada sejenis perbedaan dalam praktek bahkan untuk para pendengar dari Buddha setengah. Mereka cuma praktek lebih lama, mereka jalan lebih jauh. Tsongkhapa menggunakan kata mengembangkan. Jadi setengahnya itu artinya mereka sudah berkembang setengah lebih jauh. Anda ada gambarnya? Jadi mengembang, idenya mengembang. Jadi jalanannya setengah dan
dan setengah jalan ke Buddha, ke Buddhan komplit. Perlu waktu lama untuk mencari. Lalu dia berkata, do I have time? Yay! There's something we should finish today, okay? Kita harus menyelesaikan ini karena di akhir kelasnya kita akan ngomong tentang itu apa yang dinyanyikan oleh anak-anak di biara. Waktu Anda tanya, ngerti artinya tidak? Itu artinya, itu kenapa Anda ke kelas Geshe? Jadi kita berbicara tentang kumpulan dari pahala dan kebijaksanaan, dan Geshe sudah mengajarkan beberapa hari yang lalu, waktu kita berbicara tentang karma dari Buddha, kita tidak menyebutnya karma, kita tidak menyebutnya bibit dari Buddha, itu karma. Karena karma itu kotor, bahkan karma baik pun kotor, karena itu akan habis. Kata karma itu adalah hinaan, bahkan sewaktu Anda melakukan hal yang keren, karena itu hinaan, tubuh Anda jadi tua. Tubuh keren Anda itu dibuat dari karma baik, dan itu tidak terlalu baik. Jadi segalanya akan rusak, dan Anda akan mengerti kesenangan ini sewaktu Anda tua. Ada yang rusak, Anda ke dokter, bayar mahal, berikutnya bagian berikutnya rusak lagi. Ada cerita yang membuat stres, Anda mendengarkan berita. Lalu ada psikiater terkenal melakukan penelitian keren mengapa orang tua itu membunuh diri lebih sering dibandingkan sekarang. Lebih banyak orang tua yang bunuh diri, dan karena mereka sebagian tidak ingin menjadi beban bagi keluarga mereka begitu melesasi. Tapi psikiater itu menerima telepon, diundang untuk berbicara di konferensi, dan dia memberikan ajaran, menerima telepon bahwa mamanya di rumah sakit juga mencoba membunuh diri, tapi gagal. Jadi dia menghentikan konferensinya, dia pulang ke rumah berbicara dengan mamanya. Dan berbicara, hey mas, saya ahli sedunia, saya mencoba menghindari orang-orang untuk bunuh diri. Kalau Anda bunuh diri, gimana saya? Dan dia, mamanya bilang, ay, orang hidup tua ini payah, saya nggak tahan lagi. Dan dia bilang, kamu khawatir saya akan buang banyak duit untuk jaga Anda? Tidak, saya bosan. Setiap kali Anda menyelesaikan satu hal, hal lainnya rusak. Jadi masalahnya itu semuanya rusak pada saat yang sama, bukan berarti bagian-bagiannya giliran. Hari ini rusak satu, besok rusak lagi lainnya. Jadi kecepatannya itu mengambil kecepatan semakin cepat. Jadi mata tidak bekerja, lalu semua indera tidak bekerja. Apa yang saya katakan? Itu karma baik kotor. Itu karma baik kotor. Jadi ada tradisi bahwa kita tidak menyebutnya karma yang membuat tubuh Buddha dan pikiran Buddha itu. Kita tidak sebut karma, kita sebut dua koleksi, dua kumpulan. Dan Jet Tsongkhapa berkata, apakah Anda pernah berpikir kata koleksi, kumpulan, mungkin ada arti lebih mendalam dan itu indah. Tim bilang saya ngomong terlalu cepat karena kopi dan makan pagi melihat saya. Apakah Anda pernah berpikir kenapa kita memilih kata karma dan kita mengubahnya ke dua koleksi? Ini agak aneh ya. Dan Tsongkhapa berkata, Anda benar, itu aneh. Sewaktu Anda mengatakan dua koleksi, itu ada arti lebih dalam. Dan perlu 2 menit. Ada arti lebih mendalam, dua koleksi. Ada arti lebih mendalam dan mengatakan apa? Mari kita lakukan.
Ini adalah ulasan terkenal kepada Maitreya. Sewaktu kita mengatakan mengumpulkan karma untuk menciptakan tubuh Buddha, itu artinya merangkulnya dengan cara sempurna. Jadi rangkulan sempurna arti dari koleksi sambhara. Jadi mantra terkenal sambhara. Jadi Sanskertanya adalah sambhara. Sekarang ini kalau Anda bertanya kepada orang Sanskerta apa itu bhara, dia akan berkata untuk membawa sesuatu. Jadi beban itu artinya berta jurutup itu kalau istri. Sanskertanya itu berta yang berarti hal yang suami harus bawa, gendong. Jadi kata Sanskrit itu istri adalah berta, sesuatu yang Anda harus gendong, artinya harus mendukungnya. Dan itu adalah arti kuno dari bara, sambara, beban berat. Dan Tsongkhapa mengatakan, jangan lupa, ada arti lebih kuno dari sambara, yaitu memegang atau merangkul. Jadi sewaktu kita mengatakan dua koleksi, yaitu dua sambara, artinya dua rangkulan sempurna. Kita sebut rangkulan sempurna. Jadi dia mengatakan, sewaktu Anda menyelesaikan kelas Anda, dan Anda berkata, semoga saya bisa menyelesaikan dua koleksi. Jangan berpikir seperti bank account. Jangan berpikir waktu Anda memasukkan uang secukupnya di bank, Anda menjadi Buddha. Saya tidak tahu mau Anda berpikir tentang itu, karena itu bukan arti. Koleksi berarti kebijaksanaan Anda lebih mendalam. Dan pahala karma baik Anda menjadi lebih dalam. Sunam dan Yeshe. Pahala dan kebijaksanaan disempurnakan sampai saat kerangkulan sempurna. Dan Anda menjadi itu. Anda menjadi pahala baik. Dan itulah artinya untuk mengumpulkan. Indah. Mari kita lakukan mandalanya. Siapa yang ingin melakukannya? Tim? Terakhir? Doa terakhir? Mari kita lakukan bersama-sama. Yay!